Kisah perjalanan. Setiap jiwa-jiwa yang ada punya kisah-kisah hidup. Dan pada setiap kisah berbeza jalan ceritanya. Ada yang hidupnya tersusun dengan perkara, perkara yang indah. Adalah juga yang hidup sentiasa terbentang susah. Mungkin normal, kerana dalam hidup pastilah ada naik dan turunnya, bukan? Dan ini mungkin saja satu kisah perjalanan aku, dia, engkau, kita semua. Meski ku hadiahkan kau pergi, namun engkau teguh menunggu. Ini bukanlah sekadar jalan dan lorong yang kosong, tapi ini aku umpamakan seperti lorong perjalanan yang terisi dengan kisah-kisah manusia seperti aku. Aku seorang yang tak rumit. Hidup aku mudah. Aku ada impian dan angan aku sendiri. Dan apa yang penting, aku tak mudah jatuh pada penghukuman kata-kata orang. Kata-kata orang juga kadang tak pernah ada logiknya. Mereka tak pernah layak untuk menghukum. Untuk apa didengar kalau aku sendiri sudah ada jalan mana? Tengoklah tu manusia, terlalu sibuk dengan perihal orang lain. Menyebalkan. Tapi aku rasa macam ada amarah pula dalam diri aku ni. Adakah sebab dia membeli ataupun kebenaran dalam kata-kata dia tadi tu? Apa kena dengan diri aku ni? Kelihatannya seperti aku hilang. Hidup aku sunyi, jiwa aku kosong. Aku keseorangan dalam keramaian orang di sekeliling aku. Bosan, penat. Dan dalam perjalanan ini, aku hanyalah nak mencari. Mencari kerana aku tak mahu terus hilang. Tapi apa yang sebenarnya aku cari? Dapatkah aku jumpa? Berbanding dia, aku ada lebih ramai teman, kenalan. Ramai yang mengagumi aku. Terasa semacam diawang-awangan bila disanjung sebegini tinggi. Seronok itu ada, tapi aku rasa macam dah tersasar. Bukan ini yang paling indah dalam hidup. Bukan. Mungkinkah rasa ini
Akhirnya, hidup ini hanyalah semata sebuah pencarian untuk mencari pencipta dan diri sendiri. Ku coba mengacuk rintik siulannya. Harus ku akui dalam perjalanan, ketika mencari dan akhirnya jumpa dengan apa yang sebenarnya perlu kita cari, tak mustahil untuk merasa kebahagiaan dan tenang yang panjang. Tapi siapa sebenarnya di sebalik diri aku ini? Kau, aku, kita, serupa. Pancaran satu jasad dalam refleksi jiwa yang berbeza, yang hanya dipertemukan dalam satu jalan. Jangan pernah berhenti, hanyutkan ku hingga suhu. Semoga aku terus berada di jalan yang benar. Adakah ini penghujungnya?